Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mbak Jengtek. Kali ini kita bahas masalah rasio Yamaha Fish R. Ini ganti rasio block shaker yang itu, motornya yang itu. Ini ceritanya rasio standar dirubah. Jadi kalau Yamaha Fish R itu jeda apanya, perpindahan rasionya itu terlalu berat, jadi motornya ada loadingnya setiap oper rasio. Makanya ini kita rubah. Ini yang sudah terpasang sudah diganti, gigit satunya sudah diganti, gigit duanya juga sudah. Ini tinggal pasang saja. Ini tinggal pasang saja, nanti pasang di aplikasi ke motor itu. Nah, untuk masalah hitungan rasio ini yang cocok itu pergantian gigi rasionya, ukurannya itu ukuran ngikutin spek mesin. Jadi tidak asal pakai ukuran berapa mata buat gigi berapa, terus kegunaannya apa gitu, langsung asal comot enggak. Memang ada ukurannya sendiri-sendiri. Nanti kalau mesin standar misalkan dikasih ukuran berat ya nggak kuat gitu loh. Makanya ini kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, untuk ukurannya ini, untuk ukuran rasio Fish R ini, nah, ini ada berbagai macam. Ini spek rasio Fish R standar. Fish itu gigi satu, gigi duanya itu sama. Ini spek full clutch yang kopling asli, sama ini Fish R tua. Fish R tua itu Fish R kopling banci ke bawah sama post one. Nah, itu ukuran gigi 1, gigi 2, gigi 4-nya itu sama, yang beda gigi 3. Ini. Jadi kalau Fish R itu kalau yang tua, gigi 1 2 oke, dia tenaganya jalan. Cuman dia masuk ke gigi 3. Ini yang tua ini drop. Soalnya rentan ukurannya dari 16 ke 20 itu terlalu berat. Nah, makanya untuk generasi selanjutnya, untuk full clutch itu ini diperingan gigi tiganya. Jadi gigi dua ketiganya itu jedanya nggak jauh, nggak kayak yang tua. Kalau yang tua kan dari dua ke gigi tiga jedanya jauh. Gigi empatnya juga sama aja. Jadi bisa dikatakan kalau yang full clutch ini, ya ini tergantung mesinnya juga. Kalau mesinnya standar ini tenaganya rata, operan gigi 1 sama sampai gigi 4-nya itu rata. Sedangkan yang tua ini ada minusnya di gigi 2 ke gigi 3. Dia operan RPM-nya drop, tetapi operan ke gigi 4-nya dia lebih cepat. Dia lebih responsif. Soalnya kenapa? Jeda dari gigi 3 ke gigi 4 itu lebih kecil hitungan angkanya daripada punya full clutch. 19 ke 22 misalkan, ini 20 ke 22 kan angkanya lebih kecil ini. Begitu. Nah, untuk rasio yang harian ini yang baru aja diganti, ini yang diganti ini cukup buat harian. Nah, ini untuk spek-spek semi. Misalkan ya ada sih orang-orang, misalkan orang dulu itu ngomong cukup kalau Fish R itu gigi tiganya diganti full clutch. Nah, ya, gigi tiganya kenapa diganti full clutch seperti yang saya masuk tadi loh di sini. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau harian, jadi kalau Fish R itu Yamaha Fish R itu gigi satunya kan cuman pendek, cuman nafasnya pendek, terus minta oper. Makanya di sini kita perberat dari 12.39 ke 13.36. Ini gigi satunya lebih panjang sedikit, ya sedikit lebih berat, cuman nafasnya lebih panjang. Itu. Terus gigi duanya, ini juga pakai yang standar bisa, di lebih beratkan lagi juga bisa. Terus gigi 3-4-nya itu pakai punya full clutch bisa. Nah, ukurannya jadi gigi 1 sama gigi 2-nya itu diperberat sedikit. Itu kalau yang buat korek harian. Nah, untuk yang bebek standar ini yang buat spek road race, ya ada dua spek road race, bebek standar sama underbone. Nah, untuk bebek standar
itu gigi satunya 1437, lebih berat dari 1336. Nah, dari aslinya 1239 ini ke 1437. Jadi ini nafasnya gigi satu lebih panjang lagi. Gigi duanya ini juga nafasnya jaraknya antara 1 sama 2 itu diperdekat lagi. Jadi pakai 28. Dari sini 29. Ini ke 28. 16, 28. Terus gigi tiganya bisa pakai full clat. Ini. Jadi rata-rata gigi tiganya itu sama gigi 4 itu standar. Kalau buat cobek standar sama harian, yang ganti cuma gigi 1 sama gigi 2-nya. Itu. Nah, kalau gigi 4-nya itu bisa pakai 2122. Ini juga rubahan lagi. Ini lebih kecil lagi. Jadi lebih mepet daripada aslinya 2223. Jadi perhitungannya dari gigi 3 ke gigi 2 itu lebih dekat lagi. Jadi motornya lebih close. Ini kalau yang spek-spek semi. Ini rasio ini persis yang dipasang di Yamaha Fish Albino yang putih itu. Nah, untuk yang ini yang underbone. Underbone ini lebih berat lagi. Dari 1437 ke 1430. Ini kalau dipasang ke motor standar, gigi satunya kayak pakai gigi 2. Tapi nafasnya panjang banget. Begitupun gigi 2. Dari gigi ini misalkan, itu naik lagi. Dari 1629 ini ke 1827. Bisa pakai 27, bisa pakai 26. Tergantung racikan mesin masing-masing. Yang jelas ini gigi 1, gigi 2 itu ukurannya naik. Jadi semakin mepet ke gigi 3. Itu loh. 1430. Jadi satunya berat. 1827 atau 26. Jadi ngikutin. Jadi ini gigi 2-nya itu mepet ke gigi 3. Gigi satunya lompatnya panjang. Nah, tapi kalau ini nggak spek underbone, nggak spek racing, nggak spek intinya mesin kuat, ini motornya terlalu berat. Terlalu berat. Jadi bisa dikatakan kalau buat harian nanti susah. Tapi kalau mesinnya kuat nggak apa-apa. Terus gigi tiganya ini pakai Yamaha Fish tua. Tuh, yang 2024 bisa pakai full clat yang 1925. Tapi kalau 1925 ininya jedanya terlalu sedikit, jadi motornya operan tenaganya terlalu singkat. Makanya ini pakai mos bantua. Terus pakai empatnya pakai 22, 24, bisa pakai 23. Kalau 23 standar, kalau 24, 24-nya rubahan. Gitu. Jadi kalkulasi segini. Ini tergantung aplikasinya. Kalau aplikasinya mau buat harian ya cukup yang ringan aja segini. Kalau motornya udah agak berat, misalkan shaker gede, porting dan lain sebagainya, pakai ini. Cuman ini nanti ya agak berat sedikit. Paling enggak ini buat shaker besar. Nah, kalau yang underbone ini, kalau ukuran underbone ini seperti yang Fisher hitam itu. Itu mesinnya standar. Mesinnya standar, karbu standar, pengapian standar, knalpot standar cuman porting, blok sehernya Overseas 400, mereknya Racing B Malaysia. Nah, itu rasionya pakai rasio ukuran underbone. Nanti kita coba seperti apa kalau rasio underbone dipasang di motor harian. Gigi satunya ini panjang banget. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu dulu tentang rasio. Ini masih kerja dulu. Lanjutin kerja. Ini yang kemarin blok shaker ada surat cintanya itu. Itu BW proses. Ini juga blok fosbanya juga masih OTW proses. Satu-satu dikerjakan. Ini yang mesin ada surat cintanya itu. Jadi kemarin ceritanya mudah ke bengkel mana kurang tahu, tapi ini dari Pasuruan. Nah, ini surat cintanya ini. Matur nuwun sebelumnya, salam nguk. Oke, nguk juga. Makanya bilang jawabnya hilang, nggak dipasang, apa nih, guys. Nah, seperti ini suratnya.
Ini ada karburator dan lain sebagainya. Ini nanti tinggal setting. Ini mesinnya juga udah siap. Kopling kanannya pakai Kawasaki Ninja. Kaos kaki Tinja, Kawasaki Ninja dan lain sebagainya. Ini udah nangkep, udah di repair kalternya. Udah siap, atomnya juga baru, silnya juga udah baru. Rasio limanya juga udah ganti. Yang ini yang dari Skondi Mas, iki wingi Mas. Lampung ya. Mas utuh to, du Lampung to. Iki sing karduse. Kardusnya kemarin lupa, pokoknya udah dicarat kok, itu udah ada nomornya. Nah, udah dicaratannya itu sama Mas Ber itu. Udah di porting. Mesin kiriman semi. Mas, koplingnya juga udah di repair. Ini tinggal nanti setting di rangka. Yang ini tinggal di unboxing. Antriane cah. Kabar ya cah. Iran digawean mumet, digawean mumet. Itu dari Khairul Amar. Banda Aceh. Khairul Amar, Banda Aceh. Isinya apa kah? Ini kayaknya kemarin itu, oh isinya blok shaker. Kayaknya kemarin ini yang habis dari channel sebelah. Kurang gimana juga nggak tahu juga. Kepada Mbak Cintek Jogja, Khairul Amar, porting harian touring blok head Nana Sekwis oleh Banda Aceh. Isinya apa aja? Ini di unboxing dulu. Oh, baru. Berarti ini blok yang kemarin beda lagi. Oh, baru dipasang. Udah pernah dipakai. Ya. Ya, disimpan dulu. Yang ke Butak Seng, Jakarta. Bengkel Butak Seng, Petamburan, Jakarta. Wah, namanya kok yo aneh-aneh, Mas. Baru itu. Dibuka dulu. Ini kalau nggak dinomerin kayak gini, nanti takut barang-barangnya ketukar. Makanya terus ini dinomerin kayak gini. Dulu resiko mesin segitu, nanti kalau ketukar-tukar nanti malah repot. Apa ya? Oh, gabus. Itu pengaman, Mas. Biar empuk. Isinya blok juga. OB. Blok OB sama cuman blok aja. Oh, isinya cuman blok aja. Ya. Catat, kasih nomor dulu. Selanjutnya yang ini. Hendra Service SJKC 015 Siak Riau. Coba dibuka.
SJKC. Talan. Blok Talan. Bloknya mereknya Talan. Oh. Ini berarti yang dari channel sebelah juga. Berarti bukan yang baru itu. Yang ini kemarin yang WA. Sorry, kebalik. Itu bloknya. Waduh, lebar sangat. Ya, nanti insya Allah dirubah lagi. Riau. Ini headnya juga udah dibubut, cuman sayangnya ini pakai nat. Kalau saya sih nggak pakai nat, soalnya natnya udah pakai perpak. Ya intinya nat itu dari perpak ori yang tembaga itu buat istilahnya pengganti nat. Jadi ini rata aja. Tapi ya tergantung settingan bengkel sendiri sih. Kalau sini sukanya gitu, maksudnya nggak pakai nat. Berarti ini jadi satu sama ini. Yes. Yang Riau. Kayaknya ini sama ini itu satu orang ini. Itu kalau nggak salah ini blok Yamaha Fish R. Coba dibuka, Mas. Oh, yes, betul sekali. Betul kan Yamaha Fish R. Yang ini kopnya. David Mbesut Pekalongan. Masa teknik. Tak kira nek bungkusan nasi Padang ya, Mas. Ah, plastikan. Oh, ini berarti yang jadi satu sama ini. Ini jadi satu. Sudah. Ini juga tinggal OTW. Ini juga tinggal OTW. Nah, ini nanti review sambil jalan-jalan. Ngabuburit. Ini yang Fish R standar rasio underbone. Tapi ya udah modifan sih. Nanti dicoba di jalan seperti apa. Mohon bersabar, ini antriannya lumayan ya. Mencoba OTW lancar lah. Itu ini juga Mas Andri baru dasarin blok. Ini blok Eric S spek semi baru proses. Ini blok ori. Yang ini porting full harian. Ini punyanya Sumatera kemarin. Punya Mas Sobawi. Yang WA-nya pakai berpak warna biru. Nah, pokoknya orangnya itu. Lupa saya namanya. Nanti paling dia komen juga kok. Ini baru di repair. Ini visernya 97. 97. Nanti jalan-jalannya pakai ini sama nyoba rasio underbone buat harian seperti apa. Lanjut kerja lagi. Kerja keras bagai kuda. Oh iya, ini reviewnya besok ya. Ini, nah.
Blok Ereking Exhaust Special Engine Spec Road Race. Ada tiangnya. Nah, itu untuk episode selanjutnya aja. Biar ini fokus ke rasio dulu. Nah. Oh iya, lali aku. Ini rasionya tadi nyarutnya keliru. Ini 28. Yang benar itu 28. Jadi 29-nya ini 28. Oke, bos, hati-hati di jalan. Weh, kepleset. Jadi 13.36, 16.28. Nah, ini hitungannya. Ini keliru nyarutnya, bos. Maklum, puasa-puasa nggak fokus, bos. Tuh. Jadi untuk review blok Liner SE, model SE, ini besok aja, episode selanjutnya. Ini kita mau siap-siap ngabuburit. Mesinnya udah diberesin. Nah, ini juga udah sore juga. Tuh, tetangga sebelah baru ndasarin blok. Kita tunggu jalan-jalan aja sore-sore. OTW sambil COD. Gue ngarep. Itu mas berpakai albinonya. OTW nganter barang ke tempat teman. Santri pakai Satria. Ini satunya berat kayak gini. Nah, panjang. Ini masih satu, dua. Duanya juga panjang. Masih tiga. Oh, baru dua tadi. Oh, ini baru tiga. Ini empat. Ini jalan-jalan sore. Sambil ngantar barang, itu albinonya dipakai Mas Ber. Itu yang spek rasio bebek standar, yang ini yang spek rasio underbone. Jadi kalau rasio berat itu jalan segini, tenaganya masih ada, tapi rasionya apa giginya masih gigi rendah, ini gigi 3. Pipis di jalan. Udah hitung isi bensinnya, tinggal OTW lagi. Jadi yang dipakai Mas Ber itu rasio spek bebek standar road race, sedangkan yang Fish Air hitam ini rasio bebek underbone. Yuk kita jalan lagi. Wah, starternya ngambek. Nih, jadi gigi satunya lumayan agak berat, panjang. Ya ini tadi ya, belum tempat-tempat. Ini motornya panjang-panjang.
antara motor tiga ini speknya yang paling menang motornya Mas Andri itu, soalnya 6 speed, mesin tegak, secara keseluruhan juga lebih kencang. Jomblo semua, jadi malam minggunya buat jalan-jalan aja sama kerja. Dulu sama-sama bawa barang, COD nganter, tapi nunggu bengkel tutup dulu. Semoga aja nanti gak hujan, cuacanya mendung. Kenceng bawahnya soalnya barangnya gede. Sebelah barat mendung, nanti muka-muka aja nggak hujan. Kelebihan motor ganti rasio itu, pertama napasnya panjang-panjang, keduanya dia oper giginya lebih rata tenaganya, jadi nggak pakai acara RPM drop, harus narik gigi panjang itu baru dioper biar nggak drop, nggak cukup kalau buat santai juga bisa, maksudnya oper-operannya nggak kayak motor balapan, nggak, cuma tetap santai. Dan nanti visor putihnya gigi satunya seperti apa, masih panjangan mana sama ini, tapi itu gigi depannya 15 sih, kalau ini masih 14. Ini gigi satu, sama-sama gigi satu. Drop, dioper.
masih pakai gigi dua loh ini. Tiga, udah dapat lampu merah lagi. Mepet waktu berbuka puasa. Buat gaspol harian, tenaganya nggak drop juga. Bahan bakarnya cuma Pertalite. Enggak pertama-pertama kan enggak. Olinya juga cuma Mitsubishi B. Tuh, karbu standar. Ya intinya spek standaran lah buat touring ini juga spek touring. Rencana juga besok sama rombongan anak-anak bengkel rumah, tapi yang enggak cuma anak-anak ini aja. Besok rencananya mau ke Bali. Touring, tapi kalau habis tahun baru kayaknya masih lama juga sih tahun depan. Kemarin udah pernah ke Bali pas waktu naik Eric King. Nah ini pengen pakai bebek main ke Bali, tapi besok kalau ada rezeki. Kemarin juga ditanyakan, Mas, kok sekarang lebih senang mainan Fish Air? Yo, baru booming Fish Air aja. Jadi yo, kebetulan juga di rumah juga punya Fish Air. Terus kita juga jalan-jalannya juga seringnya pakai Fish Air, sering nyobain motor-motor Fish Air juga. Jadi ya pengen main-mainnya pakai Fish Air gitu. Ya Satria juga ada, besok kalau mau review Satria ada sendiri. RX-nya juga kemarin udah, RX-nya sedang bongkar, baru dicat lagi. Nah ini udah masuk lingkungan punya teman saya di perumahan sebelah barat bandara. Masuk perumahan warga terdampak bandara. Nah, ini rumahnya bagus-bagus. Duitnya banyak-banyak ini. Oh, itu ada yang tingkat. Ini rumahnya sudah sampai. Nah, ini mobilnya baru.
Nah, itu orangnya. Juragan bandara. Ini jelek-jelek gini duitnya banyak loh ini. Kalau ada cewek yang mau kenalan sama dia, mau jadi mantunya ibunya ya. Asik. Asik. Instagramnya apa? @tri_kutit. Oh, @tri_kutit. Ya nanti dicek aja di IG. Dia juga maniak fish air juga. Ada berapa fish airnya mas? 3, tapi ngungsi semua. Wah ngungsi semua, ya udah. Ya 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 ya. Kita buka puasa dulu. Sembur ini kok 20. Ya. Jalan-jalan malam minggu, tapi enggak pacaran. Tunggu albinonya. Dah. Yo, ngarep. Gigi satu. Masih satu. Dua. Jalan santai aja, enggak usah cepat-cepat. Tadi manja juga belum pol. Harus dipol-polnya mau kok enggak. Jalannya rame. Selanjutnya bahas apa ya? Mungkin ada saran selanjutnya bahas apa?
yang masih penasaran ya, tapi ya jangan yang sulit-sulit, soalnya saya juga belum pinter-pinter juga, ini juga baru mekanik belajaran. Kalau nanti dikasih yang sulit-sulit, nanti nggak bisa mikir saya. Takut kalau salah. Mungkin ada saran apa besok bahas apa gitu. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum pakai Ulise buat ngetes kencengnya seberapa. Soalnya kalau pakai Ulise nanti kalau nggak kenceng malu saya, motornya nggak kenceng-kenceng kok berani bikin vlog. Yang jelas ini tes top speednya tadi, ya belum top speed sih, tes jalannya tadi bukan di jalan menurun kayak yang channelnya itu, ya saya nggak nyebut lah, yang jelasnya jalannya datar tuh ya. Mungkin besok lagi aja, karena jalannya sekarang waktunya pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.